Hey baby, cepet banget dah udah siap-siap tidur. Lagi nonton film apa emangnya? Oh, berita aja ya. Bentar ya. Gue bentar lagi ke bed kok. Hold on a minute ya. Ya mohon maaf sih kalau misalnya aku udah mulai gemukan. Gak gampang loh diet. Tapi ya itu yang buatku semangat lah. Nanti lihat aja kalau misalnya aku udah punya roti sobek aja. Kamu yang minta terus ya. Ntar, misi dulu. Catrol ke bagian sini dong. Aku juga mau berbaring. Ketika mendorong aku jatuh kan males banget. Kamu mukanya gitu. Enggak kayak ada sesuatu gitu. Enggak apa-apa. Ya udah deh, kita nonton yang seru-seru aja. Ntar ya, mau nonton apa ya? Gue sih lagi pengen nonton sesuatu, cuma bingung deh. Kamu ada rekomendasi gak? Kok kamu kelihatan kayak cemberut gitu sih? Beneran. Yaudah. Kalau misteri mau gak? Coba cari misteri. Oke deh, kita cari yang lumayan seru aja. Coba Knives Out. Ah, itu mode sering banget ya. Yaudah. Kalau Sherlock Holmes, kayaknya udah ketebak deh bakal ceritanya gimana dah. Apa ya yang bakal seru? Coba itu tuh, The Thing tuh. Hah, kamu seriusan gak tahu? Itu kayak The Thing tuh filmnya tuh kayak Among Us, cuma di dunia sih sama itu alien. Sekalian lebih banyak darah aja. Lagi gak pengen gitu ya. Okay deh. Apa ya? Kamu lagi pengennya apa dong? Bingung juga ya. Ya udah deh. Balik berita aja. Sini remote-nya coba. Gue gak mau channel ini. Channel ini pesimis banget ya apa-apa. Kayak negatif mulu. Oke, yang ini aja kayak lebih mendingan. Sayang. Sayang tadi ngapain aja? Kayak biasa ya. Paper-paper gitu ya. Oh, sort file doang. Yalah. Kalau sort database gitu emang biasanya pasti males. Ini baik banget dah. Aku punya cara simple sih. Nanti besok gua ajarin. Ya, kalau misalnya kamu ngerti sih. Kalau aku gimana? Ya, biasa, you know. Client males-malesin. Tapi ya kayak biasa, we got a deal. Ya setidaknya dapat komisi lumayan buat kita nanti bisa makan. Same old, same old. Ya setidaknya kalau misalnya kita bisa deal sama klien yang lumayan stres, ya setidaknya itu win buat kita berdua. Aduh, kasihan banget ada berita. Hmm?
Kenapa sayang? Kok mukanya cemberut gitu? Kenapa? Jam bilang gak apa-apa. I know ada sesuatu yang benar-benar gangguin kamu ini. There's something in the back of your mind, I know. Come on, just tell me, okay? Aku gak bakal marah kok. Look at me, baby, it's okay. Gak apa-apa, aku janji deh. Aku janji aku bakal marah. Kalau aku marah, fix. Aku mandu. Ya jangan deh. Jangan nanti kalau misalnya kita gak punya anak. Maaf ya. Tapi beneran seriusan. Kenapa? What's wrong, baby? Lagi sedih. Iya. Gak jadi nonton film. Udah, kalau misalnya kamu sedih karena kamu pengen nonton film. Oh, kamu pengen nonton Knives Out ya? Kan? Enggak. Jadi kamu pengennya apa dong? Mau aku masukin sesuatu? Masih lapar emang ya? Enggak. Jadi pengennya apa sayang? Sumpah dah. Hujan. Aku pusing kalau misalnya kayak gini. Oh ya ampun. Baby kenapa? Kenapa gak kasih tahu? Maaf ya. Aku udah ini. Aku baru-baru ini kenapa gak peka banget sih. Aku malu sendiri. Jadi aku ya, kalau misalnya aku kurang peka. Come here. Kasihan my baby. Langsung nih. Aku sayangin ya. Sini. Emang. Baby tuh kemesin banget. Saking pecolnya my baby malah diem aja. Gak mau kasih tahu kalau misalnya dia lagi kesel. Baby ini bikin panik aja. Kemas, aduh. Suka gak kalau misalnya aku manja kayak gini? Pasti suka ya. Sambil dielus-elusin, sambil dicium-ciumin, pasti suka ya. Emang deh, bangga banget. Aku tuh punya kamu. Rasanya, oh wow banget. Emang deh, pokoknya baby itu the best. Who's my baby? Yes, you are. Who's your daddy? Jadi keinget dong awal-awal pacaran. Kita tuh kayak pesimis banget. Kirain kita bakal putus. Ternyata udah sampai sini. Look at us now. Semua yang raguin kita. Semua yang benci sama kita. Semua yang musuh sama kita. Dan lewat itu semua. Sekarang tinggal aku sama kamu. Sayang banget aku sama kamu. Udah nikah, tapi belum punya anak, belum siap sih lebih tepatnya. Gimana ya rasanya nanti kalau misalnya kita udah punya anak? Kalau kita sekarang udah serius, gimana nanti kalau udah punya anak? Serius banget pasti. Everything is gonna change so fucking drastically. Apa ya?
jadi kepikiran nama anak kita bakal gimana ya. Bingung aku. Aku sih kayak ada kepikiran beberapa nama. Kalau misalnya cewek, aku sih kepikiran nama-namanya kayak keren-keren gitu, you know. Kayak yang satu kampung bakal wow, langsung pada ngomel-ngomel sendiri. Sampai kalau cewek, aku pengen namanya Cameron Anderson. Terus kalau misalnya cowok, kayaknya Timothy. Kayaknya bagus deh Timothy ini. Timothy Pierce. Kayaknya bagus tuh. Pierce nama tengahnya sayang, tenang. Nama keluarganya pasti di akhir. Nanti guru-guru sama murid buka baca. Namanya kirim bule. Nanti guru yang absen. Ini hadir? Hadir. Ini hadir? Hadir. Timothy hadir? Lu semua berdiri ke belakang. Hah, Timothy, Timothy, bule, 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 bule. Baset ke mereka, lihat ke belakang. Wah, ternyata ada kita. Namanya aja yang bule. Gemesin banget. Udah bingung aku. Udah habis kebesin ini. Emang deh, aku sih udah fix. Udah gak sabar jadi ayah. Cuma gak yakin aja sih. Bucing aku lama-lama. Pushing-pushing gitu. Apalagi kalau kamu nanti udah hamil. Nanti aku mendekat ke perut. Terus nanti aku bisik-bisik. Hello baby. Gak sabar ya. Kamu kesini. Jangan nakal-nakal oke di dalam. Daddy loves you. Mommy loves you too, but Daddy loves you more. Yeah. Nanti yang ada palingan malah kita rebutan gitu. Siapa yang paling anak kita favoritin? Kayak bakal memecah belah bangsa deh. Pastilah. Pasti sih aku gak bakal dapetin tuh title kalau misalnya ampe mau buat taruhan gak? Kalau misalnya ampe anak kita nanti ngomong kataku duluan, bilang ngomong dadah atau apa-apa duluan, kamu harus masak sama setahun full. Dan kalau misalnya kebalikannya, aku yang masak full setahun. Oh tenang, aku kan chef juga, jangan salah anda ini. Ya, gak mau ya. Masa enggak sih? Kayaknya terlalu ambisi, gak salah. Tapi gak apa-apa. Yang penting, kita berdua tuh saling percaya diri. Kesindian, ku sayang banget sama kamu. And that's what matters. Yaudah, kita istirahat lagi ya. I love you, sayang. Emang kamu lagi mood apa? Mood main atau lagi mau tidur? Tidur kan? Nah makanya. Oke deh. Good night aja ya. Come here. Remember, I love you so, so fucking much. You're the best baby in the world. And I'm proud to have you. Thank you ya. Sini ke blok. Sampai pagi ya. Kalau tanganku pegel. Gak pegel of course. Benar. Gak ada deh. Cuma waktu yang bisa tahu. I'll see deh. I love you baby. I love you.